Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang kebun anggur. Setiap orang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengolah dan memelihara talenta dan hidupnya. Setiap orang telah diberikan kebun anggur oleh Tuhan. Keluarga, pekerjaan, harta, jabatan, kepandaian, sahabat dan lingkungan di mana kita hidup adalah bagian dari kebun anggur yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah mengeluarkan orang dari kebun anggurnya. Tuhan selalu mempercayakan kebun anggurnya kepada siapa saja yang bersedia dan rela untuk mengolah dan merawatnya, sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Namun kita sadar bahwa kerakusan, ketamakan, kesombongan, iri hati, dendam, kebencian, membuat manusia dan kita gagal dan keluar dari kebun anggur yang diberikan oleh Tuhan. Kegagalan kita untuk memelihara kebun anggur merupakan akibat dari penolakan kita akan pemberian Tuhan. Kita gagal untuk memelihara hidup kita, gagal untuk menggunakan harta dan kekuasaan atau jabatan, gagal untuk menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan orang lain, membuat hidup kita menderita. Lalu apa kehendak Tuhan memberikan kebun anggurnya kepada kita manusia? Tentu Tuhan menghendaki kita untuk menggarap, mengolahnya secara baik dan benar.
Tuhan memanggil kita ke kebun anggurnya untuk bekerja dan menghasilkan buah yang baik dan bisa dinikmati banyak orang. Pertanyaan bagi kita untuk direnungkan. Bagaimana saya menggunakan anugerah Tuhan itu untuk menolong orang lain dalam masa pandemi ini? Apakah pelayanan, kerja, dan pengabdian saya sudah menghasilkan buah yang baik bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang sakit, cemas, dan takut? Apakah kehadiran, pelayanan saya sudah memberikan kelegaan, harapan, kegembiraan, dan kesembuhan bagi mereka yang menderita? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong dan mencintai kita, sekalipun kita menolak Dia dalam hubungan kita dengan sesama dan lingkungan. Tuhan akan selalu mengejar dan mendekati kita, meskipun kita berjuang untuk lari dan menjauh daripadanya. Tuhan selalu rela berkorban untuk menggapai mereka yang dikasihinya, teristimewa mereka yang sakit dan menderita. Tuhan selalu membuka diri-Nya agar semua manusia bersatu dalam Dia dan mengalami kasih dan kedamaian-Nya. Amin.